dong soal kakak lagi sakit, gimana? Udah nengokin atau belum? Oh iya, udah kemarin. Sakit apa sih? Sakit apa? Capean aja. Capean. Sempat dirawat juga ya? Enggak dirawat. Cuma ya ke rumah sakit, tapi enggak sempat dirawat. Tapi udah tahu belum kakak udah pulang ke rumah? Udah tahu kan, emang semalam langsung pulang pas begitu dia mau ke rumah sakit. Dede ikut nemenin juga ke rumah sakit kemarin? Enggak, pas emang kemarin ada kerjaan. Terus arah pulang kan, emang Dede enggak tahu awalnya kalau kakak sakit. Pas buka HP, kakak WhatsApp bilang dia drop. Kayaknya Dede mampir dulu. Tapi kabar saat ini sekarang kakak gimana? Di rumahnya. Maksudnya udah baik kah atau? Alhamdulillah udah baik kan. Oh berarti cuma karena kecapean. Dede juga udah kembali syuting lagi. Nah Dede sendiri buat ngingetin si kakak sendiri buat biar nggak kecapean gimana sih Dede? Sebenarnya Dede sama kakak juga sama-sama yang makannya susah sih. Sama-sama makannya susah. Jadi ya mudah-mudahan sih setelah ini ya, maksudnya kakak bisa lebih ini lagi lah sama kesehatannya. Mungkin salah satunya mungkin dari makan lah lebih teratur gitu. Karena kalau tidur istirahat kan ya mau gimana lagi, tinggal pinter-pinter kitanya aja. Dek, minta doanya dong buat kakak. Ya untuk teman-teman semuanya, jangan lupa doain kakak mudah-mudahan bisa cepat sembuh dan bisa kembali beraktivitas lagi, tapi besok juga udah syuting lagi sih. Coba doain aja mudah-mudahan sehat terus. Ya, terima kasih. Selamat terdiri ya. Alhamdulillah, insyaallah. Sehat. Alhamdulillah. Pak, sehat. Insyaallah.